Halo, selamat sore. Kita akan trip pendek lagi bersama ALS Patasnya Tangerang, Buaran Indah. Bersama Bang Hamid, driver 2 ALS 252. Sudah lama saya tidak berjumpa dengan ALS 252 ini, dikarenakan sekarang tripnya trip liar. Dan kali ini akan mengisi trip kembali di kandangnya, Kota Tangerang. Kita trip pendek dulu ya. Nah, di sana sudah ada menyorot. Haholongiau, Pauji. Bilang dulu. Udah sampai? Ayo. Ih, kok cepet kali, Bang? Oke, ternyata kita sudah sampai di lokasi. Hanya trip pendek aja ya, trip singkat bersama Bang Hamid. Nanti keseruannya ikuti terus channel Wayudi 3D seputar ALS 252 pemberangkatan menuju Sumatera. Bang Hamid, terima kasih. Iya, Bos. Bang Hamid ini adalah abangnya Bang Nasir, ALS 248, pejuang mahar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku, salam sejahtera buat kita semuanya. Senang sekali berjumpa kembali ya dengan channel Wayudi 3D. Dan hari ini hari Minggu. Saya berada di Pool ALS Kota Tangerang seperti biasa ya. Saya akan meliput atau menginformasikan seputaran Pool ALS Kota Tangerang. Dan biasanya saya kalau di sini nih hadir kalau nggak ngeliput untuk situasi terkini untuk pemberangkatan ataupun posisi yang tiba dari Medan, di sini saya akan mengabarkan. Sudah nggak terasa ya, udah satu minggu lebih kita, satu minggu dua hari kita menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan amal ibadah kita dan rezeki kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan nggak terasa juga lebaran sebentar lagi. Di sini juga sudah tampak sudah mulai agak ramai ya untuk pemberangkatan maupun beberapa potongan paket yang akan dikirim menuju Sumatera. Ya, usah panjang lebar lagi untuk saya informasikan di sini ALS 252 yang akan diberangkatkan menuju Sumatera di kelasnya Patas AC Toilet. ALS 252 ini Buaran Indah nanti diberangkatkan di pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan lintasannya lintas Toba atau lintas Barat.
252 ini sudah lama saya tidak berjumpa dengan unit ini, bus ini, karena tripnya sangat liar ya, kadang di Jogja dan kemarin ngisi ke Bandung dan sebaliknya, dan sangat jarang saya jumpa dengan 252 ini. Aslinya trip kota Tangerang. Oke ya, stay tune terus di channel Wahyu di 3D untuk info update selanjutnya. Indah pokok nanti barang kamu di 8 tambah naopat. Dua ini sangat bagus sekali ya, agak lebar mobilnya dengan karoseri rek sus. Nah, kembali ILS 252 Buaran Indah akan diberangkatkan menuju Sumatera via Toba. Dan penumpang nampaknya sudah dianjurkan memasuki ILS 252 untuk segera diberangkatkan. Cukup lumayan ramai ya. Mudah-mudahan ini penumpangnya semua ini. Dua adalah di kelas patas AC toilet. Jadi berangkat tidak? Berangkat? Waduh, lumayan kan sewa hari ini? Lumayan. Nah, cukup lah. Mantap, mantap. Besok masih trip sini kan? Enggak, sana lagi. Salam buat keluarga ya Bang Amit ya. Semoga sewa tambah terus banyak ya. CS. Bang Abid 252 masih setia di 252 dan hari ini lumayan sewanya, sudah ada peningkatan. Tiket masih naik nggak? Udah naik belum? Belum. Untuk pemeriksaan di sana? Bang Gandar. Oke, Bang Amit akan segera bersiap-siap menuju kemudi. Cakep, mantap. Hati-hati jalan ya, Bang. Ngantar, Bang. Kemana, Bang, tujuannya? Siantar. Oh, Siantar. Siapa yang berangkat? Amangboro. Oh. Sendirian aja Amangboro. Tiketnya berapa Bang kalau bisa tahu? Hah? Udah tiketnya berapa? 500. Belum 500 ya, belum ada peningkatan ya. Oke lah. Kita doakan semoga selamat ya sampai di rumah ya si antar ya. Abang ulang juga enggak? Oke, makasih ya Bang ya. P252 akan segera meninggalkan pool ILS Kota Tangerang menuju Sumatera. Hey, hey.
Tahan. Oke. Sip. Selamat jalan Nailas 252, Muara Indah. 252 meninggalkan Pulau Ailas Kota Tangerang menuju Sumatera via Toba. Dan di sini kita lanjutkan ALS 229 via lintas timur atau Pekanbaru di kelasnya ekonomi. Kita simak nanti detik-detik pemberangkatan ALS 229 ya. Kita sudah dulu untuk informasi sore ini di Pulau Ailas Kota Tangerang. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video saya, silakan like dan komen yang positif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas.